saraf, yang penting satu saraf. Suku, agama, ras, antar golongan, politik. Iya, pecah. Kita masih terpecah-pecah. Saraf sekarang saraf, suku, agama, ras, antar golongan, politik. Oke, saraf itu sunatullah ya. Tapi kan silakan dihubungkan masing-masing ya. Kalau sudah dipikir sebagai bangsa, harusnya saraf itu dikesampingkan. Yang ada adalah kita bangsa yang sama, dengan sejarah kemerdekaan yang sama, dengan cita-cita kemerdekaan yang sama. Indonesia memulai berkeadilan, selesai. Sarafnya harusnya begitu. Tapi yang terjadi kan tidak. Sampai level nasional pun ya masih identitas saraf itu masih. Dan menimbulkan perpecahan. Ini kan? Sehingga kita lihat kan ya, berantem kan? Berantem mulut sampai berantem sumbang. Ini kan? Dan mentalnya apa? Mental kepiting. Kepiting. Perilakunya yang sama sih. Ini ada tenggok tahu? Tenggok orang Jawa tahu ya. Tenggok itu dari tanah. Itu dimasukkan 10-20 ekor kepiting. Kepiting itu nanti merayap mau pulang. Tapi sama temennya digandul. Jatuh. Temennya merayap lagi, digandul pak, jatuh. Ya mungkin akan keluar dari tenggok tapi lama. Kenapa? Gak ada sinergi. Ya kan, itu yang terjadi di bangsa kita, jegal menjegal, fitnah menfitnah, hantam menghantam, mentalnya mental kepiting, nggak ada sinergi. Oke, itu sila ke 8. Sehingga 3S itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sinergi juga. Sila ke 9 apa? Manajemen. Nggak ada individu yang gagal hidupnya atau berhasil, perusahaan yang maju atau berkembang, negara yang besar atau kecil. Yang ada itu adalah individu dengan manajemen hidup yang jelek atau bagus. Manajemen hidupnya itu dia suka ngutang atau enggak? Orang suka ngutang itu manajemennya enggak bagus. Dia ulet atau enggak manajemen hidupnya? Hemat atau tidak manajemen hidupnya? Nah itu enggak individu. Perusahaan juga sama, negara sama. Itu manajemen yang baik itu. Nah sila ke 10 itu adalah neo-nasionalisme. Ada kata ini, itu artinya sesuatu yang baik. Jadi nasionalisme dalam bentuk yang upacara bendera bagus, Indonesia raya bagus, tapi zaman dulu. Sekarang yang dibutuhkan nasionalisme zaman baru apa? Kita menghargai karya anak karena perannya udah ya percuma tiap Senin upacara bendera, setiap kali acara apapun yang Indonesia raya, kalau barang dan jasa yang dipakai tujuh kaki sampai rambut, bangun tujuh sampai bola, di semua dari asing. Ya kita tidak arti dari luar ya. Tapi kalau ada barang punya kita yang kualitasnya bersaing, harganya bersaing, pelayanannya bersaing, ya harus dihulukan. Kecuali harganya jauh lebih mahal, kualitasnya lebih jelek, pelayanannya lebih buruk, ya jangan. Itu gak penting. Jadi kalau mau teh botol, cari susro. Ya, ketemu cari sisri ya gitu ya. Tanggungnya pak sisri loh, lagi berasa selalu. Nah, air mineral ya cari di luar aqua kan. Lima sila yang tak sebut tadi sebagai raga, sebagai terapannya. Green, impian, etos kerja, sinergi, manajemen, neo-nasionalisme, nasional bentuk yang baru. Itu saya dapatkan dari mana? Ngarang, mimpi, wangsit. Wangsit yang makan bakso, itu wangsit ya? Ya wangsit. Enak. Yang itu. Dari mana saya dapatkan itu? Sama. Belajar dari negara lain. Jadi saya pelajari satu-satu ya. Hari ini negara yang maju itu, baik negara itu besar, kayak sumber daya alam, penduduknya banyak kayak Amerika Serikat. Atau negara itu kecil, gak ada sumber daya alam, penduduknya sedikit kayak Singapura. Atau tengah-tengah, kayak Korea Selatan, Jepang. Semua jadi negara maju dan mereka gak punya Pancasila. Tapi mereka sebagai negara punya itu semua. Sebagai negara mereka punya impian yang jelas adalah terukur. Sebagai negara kita punya etos kerja yang luar biasa. Sebagai
sebagai negara mereka punya sinergi yang kuat. Mereka punya manajemen yang baik dan mereka punya semangat neonasionalisme yang bagus. Dan semua jadi negara. Ini aku nggak ngerti ya. Ternyata kakak sih paham nggak ini. Kalau paham apa jadi lakukan gitu. Itu kan sudah jelas. Gak perlu pelajari sejarah negara lain. Terus tak bantu, tak pelajari dulu. 10 tahun saya belajar. Serius saya. Tak kasih tahu ya. Salah satu pembelajaran saya misalnya. Dulu kita Korea Selatan. Korea Selatan. Dulu saya punya mitra orang Korea Selatan. Jasalah penelitian ini. Ini. Dia tinggal di Jogja ini udah 10 tahun waktu itu. Sekarang dia pindah ke Magelang. Dari perbalahan saya sama si orang Korea Selatan ini, jelas sekali kok sila-sila itu ada di dirinya. Apa? Satu, yang suka dia omongkan. Kedua, dia gak pernah ngomong sama sekali. Tapi kok saya tahu itu? Dia gak pernah ngomong, kok tahu itu sila ada? Yang kadang dia suka ngomong apa? Etos kerja. Dia bilang, kamu tahu nggak cita-cita bangsa saya itu apa? Maksud ya? Bahasa cita-citanya apa? Mengalahkan Jepang. Kenapa? Dendam. Dulu Korsel itu dijajah sama Jepang. Dia dendam. Artinya apa? Aku dihalangi Jepang. Tapi dengan cara ekonomi sekarang. Dia bilang gini, kalau orang Jepang saat ini kerja 3-8 jam, kami harus kerja 9 jam. Orang Jepang kerja 10 jam, kami 11 jam. Dan dia bilang, kalau orang Jepang kerja 24 jam, kalau hari boleh lebih, kami kerja. Dan dia gak hanya sekedar ngomong. Saya kadang ketemu dia itu sebelum jam 8 pagi, dia udah dia. Jam 12 siang, dia hanya istirahat paling lama 30 menit. Hanya makan, istirahat sebentar, kerja lagi. Saya sering ke situ hampir maghrib ya. Dia masih ada di bulan. Terus kerjanya luar biasa. Itu yang sering dia lakukan ya. Silahkan tujuh. Tapi ada, dia nggak pernah ngomong sama sekali, tapi jelas itu sila ke 10. Apa? Neo nasionalisme. Dari mana saya nilai? Gampang. Saya sering ke rumahnya, sering ke kantornya. Saya lihat, oh, PC-nya pakai Samsung. AC-nya LG. HP-nya Samsung. Kulkasnya LG. Mesin cucinya Samsung. Mobilnya dua. KIA sama unit. Pakaian dua-duanya sangat baik. Gak punya kesempatan kejemuran ya sih. Tapi saya jamu sudah bisa. Bapak. Loh iya, loh, kenapa saya bilang pakai jamunya gak tahu. Coba teman-teman bayangkan ya. Barang kita sebut tadi ya. PC. Kulkas. AC. Mesin cuci. Mobil. HP. Semua itu kan punya dia. Dan pilihannya di Indonesia itu kan banyak. Oke, kalau hanya TV, kulkas atau mobil yang lain pakai punya Jepang atau Eropa. Enggak. Dan dia udah tinggal di Jogja ini 10 tahun. Setahun dia hanya pulang ke Korsel itu palingan 3-4 bulan. Alias main kos dihabiskan di Indonesia. Bayangkan kalau dia tinggalnya di Korea sana. Saya jamin dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipakai. Data yang kedua. Masih kelas lah kan? Tapi ini data ya Pak tahun yang lalu ya. Tahu Carrefour? Iya. Carrefour di Korea Selatan itu masuk 8 tahun yang lalu dia mau keluar dari Korea. Kalah saing dengan namanya Lotema. Lotema itu punya Korsel. Orang lebih suka masuk Lotema daripada masuk ke Carrefour. Tapi kita lihat di Indonesia. Carrefour datang di ibu kota negara Jakarta. Iya. Sekian tahun kemudian masuk ibu kota provinsi. Ini masuk. Sekian waktu kemudian masuk ibu kota kabupaten. Sekarang di Kediri ada, di Jember ada. Siapa yang jamin besok nama kota kamu? Ya itu dari luar. Beda kan? Jadi beda. Kemudian. Nah, ya. Yang berikutnya. Nah ini. Di Korea Selatan sana. Itu mereka bilang, kalau ada orang yang mau di Jepang. Ya, orang-orang selalu ya, ada orang yang mau di Jepang. Itu isinya cuma dua. Satu, ya orang asing. Atau kedua, orang Korsel yang gila. Nah, kalau orang di sana pakai mobil,
pakai mobil Jepang.